Allahu Akbar. Sila, sila Wan. Omar. Oh, jauh juga jalannya. Khabar semua? Sihat? Baik, alhamdulillah. Oh, nak ustaz ni. Tadi dia nampak tak Fidaus dengan Farah? Mana tak sampai lagi dia? Oh, itulah dia. Nunggu juga lagi. Ni. Tadi Basan nampak macam dekat kedai dia kan? Oh. Waalaikumsalam. Fidaus. Fidaus. Adik Fidaus. Farah. Pergi mana tadi? Pergi mana? Pergi tolong mak sekejap. Bagusnya. Bagusnya. Hai, tolong mak. Macam mana ulang kaji dah buat? Dah. Tang 25 rasul eh. Kita tunggu ustaz sekejap eh. Sekejap lagi mungkin ustaz sampai ni. Tadi pun tersempat dengan ustaz sekejap tadi. Tadi. Oh, kisahnya. Sekejap lagi sampai lah tu. Sampai lagi jangan itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khabar ustaz. Khabar ustaz. Insyaallah ustaz sehat. Ni yang sampai ni kalau tak sehat, sana sehat. Alhamdulillah ustaz. Kita tak sampai lah jumpa kat sini. Yes. Ustaz, macam mana ni kita punya pelajaran yang lepas-lepas tu? Alhamdulillah. Semua dah hafal lah. Ustaz dah lama tak datang ni. Ustaz nak dengar juga dah hafal ke sifat 20 apa sifat pula nama-nama rasulnya? Insyaallah. Insyaallah ustaz, boleh. Sudah. Yang besar mungkin dah hafal. Adik kita hafal? Subhanallah. Adik kakak-kakak sana hafal dah? Dah. Hafal, baik. Selalunya lagu apa kalau kita nyanyi dia lagi hafal. Betul, betul. Dia lagu. Yeah. Senang ingat ustaz eh? Ya, senang ingat. Macam mana kita cuba nyanyi? Boleh. 25 rasulnya? Boleh ustaz. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul wal amriyail mursalin kulluhu mukramu. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuhun, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Rasulmu ya Allah. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Alhamdulillah. Betul, dah hafal. Nyanyi hafal. Kalau sebut satu-satu macam mana? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Dalam tadi itu kita sebut berselawat pada Rasul. Yeah. Selawat pada Rasul ni sebenarnya bukan sia-sia. Kita berselawat, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Yeah. Jadi Allah sendiri dan para malaikat berselawat pada orang yang berselawat tadi 10 kali. Jadi di situ nanti siapa yang berselawat, di akhirat Rasul akan tolong dia. Kalau tak layak masuk syurga, insyaAllah waktu di dunia dia berselawat dengan ikhlas, Rasul akan tarik tangan masuk dalam syurga. Jadi sebut pasal junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW. Apa kata kita serahkan pada kaum Hawa untuk Kaum Hawa ni nak dengar dia punya selawat kan? Boleh, adakah dia betul-betul selawat tu? Macam mana dia mendayu cinta pada Rasul? Boleh ya?
Insyaallah. Oke, silakan. So